Memphis. Mau proses evakuasi mobil yang tertimpa pohon di depan Kuning Bojonegoro. Ini Hawk Swipio. Ya Allah, melbu-melbu sampean. Iya, Pak. Akhirnya, alhamdulillah ya Allah, selamat hidup. Ini kayak es tapi juga es loh. Ini kiri bonek, lampu ini mati. Lampu ini lampu ini tau. Ini apa itu? Weh! Konten berubah tenang kok gitu kok. Aku mau aku di, Bu. Pol, Bu, aku di pol. Weh, sampai, Bu. Aduh, mobil. Aduh, ayo, Allah. Omai mama, omai mama. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Omai mama mau sama dulu. Iya. Nyelengkap kabeh. Konten itu. Banyak macam apa tuh deh. Ini siapa? Oh, ini kan gua enggak. Tekannya enggak? Apa tangannya Bapak di video saat ini? Tangannya Bapak rubah bil delok, Bil. Ya. Tangannya rubah. Allahu Akbar. Allah. Tangannya Bapak rubah. Ini delok bunan dhuwur gua entar. Mangane ning jebuk kabeh. Tata. Ning jebuk kabeh lho. Iki tata. Kae gak apa-apa. Allah.
Jalan Guri apa? Dulu kalau saya ngerti ya saya ngerti. Nadiem. Nadiem takut ada angin. Kalau angin ngejar sampai angin. Ini ada sebuah mobil box tertimpa pohon di depan kelenteng Bojonegoro. Untuk sementara ini tidak ada korban. Ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Terlihat Bapak Polisi sedang berada di TKP untuk proses evakuasi. Angin tadi sangat kencang sekali sehingga menimbulkan beberapa pohon tumbang di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ini sudah tampak, petugas sudah tampak datang untuk proses evakuasi. Ini pohon tumbang. Ini juga ya, sudah tumbang nih. Ini tidak tumbang, banyak sekali pohon tumbang. Ini Pak Polisi sedang mempersiapkan proses evakuasi. Tidak ada korban jiwa. Pohon tumbang, depan Tridharma, Gedung Tridharma, Bojonegoro. Jalan Jaksa Agung. As. Untuk sementara jalan ditutup, Jalan Jaksa Agung, karena akses lumpuh, tidak bisa dilalui. Untuk sementara bisa mengambil alternatif lain lewat jalan Mayangkoro, Hayam Wuruk, atau Tengku Umar. Sudah tampak beberapa petugas kepolisian sudah berada di area TKP untuk mempersiapkan proses evakuasi pohon. Di sana juga ada, di barat sana. Barat sana juga ada. Depan PT Pada Tresna. Pada Tresna Beliat. Bahas. Pohon tumbang. Ini tampak dari petugas pasukan kuning. Ada Mbah siapa ini namanya tadi? Mantap, Mbah. Oke, moga-moga atas Mbah tampak petugas atau kru dari yang punya mobil sedang berusaha mengevakuasi mobilnya. Oke, ini tampak para petugas proses evakuasi mobil yang tertimpa pohon di depan Kuning Bojonegoro. Dan aku sweep you. Hati-hati, Mbak. Ya, ini tempatnya di depan Kelenteng Hoax Review Bojonegoro. Sedang melakukan proses evakuasi pohon. Semoga segera teratasi. Apa? Kamu tuh.
Untuk melakukan proses evakuasi. Di pinggir aja, Dek. Di pinggir aja, jangan di tengah. Ini sedang ada. Ini mobil berusaha untuk dijalankan. Hati-hati, Pak. Wah, terus. Pelan-pelan. Pelan-pelan dan terus. Terus gak apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya mobil bisa dievakuasi. Selamat. Mobil bisa dievakuasi. Alhamdulillah. Pohon besar tumbang depan kota Hoxby View Bojonegoro. Kondisi mobilnya agak begitu tidak apa ya, terkepek ya atasnya, tapi alhamdulillah tidak ada. Ini lokasi depan PT Mondo Tresno. Tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Ada pohon tembang tapi kecil. Tidak mengakibatkan korban. Semoga segera diatasi oleh petugas yang telah sedang menuju ke lokasi. Ini lokasi depan PT Putra Jaya Sakti Perkasa. Mobilnya, Pak. Ini Kakak Abu. Mobilnya wes. Mobilnya sudah. Ini juga ada pohon tumbang di jalan apa ini namanya? Di Asem Doyong ya. Utaranya perabotan Raja Wali Asam Doyong. Ini tidak bisa dilewati, sementara kita harus putar balik aja, nggak bisa lewat. Mas, Pak, apa nih? Ini perempatan Klenteng Bojonegoro. Ini terlihat dari arah timur. Tampak pohon tumbang di depan Klenteng Bojonegoro. Tampaknya petugas dari DPU sudah mulai mengevakuasi. Itu sudah terdengar suaranya. Kita nggak bisa mendekat karena dijaga oleh bapak polisi di sana. Sementara dialihkan ke Jalan Hayam Wuruk. Ini arus lalu lintas di perempatan Klenteng Bojonegoro sudah mulai padat karena tidak bisa lewat. Akses lumpuh. Ini tampak petugas dari BPBD Bojonegoro sudah datang. Ini
beberapa warga sudah mulai berdatangan untuk melihat daripada proses evakuasi pohon tumbang di depan tenek Bojonegoro.